Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya, Hamdi Hasanbaini. Pada episode kali ini saya mengundang Mas Himawan Susanto. Sebetulnya ini ada yang usul ini. Jadi ada salah satu teman di yang subscribe di YouTube saya merekomendasikan undang Mas Himawan Susanto gitu, dari Loji Cuan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah hari ini sudah bersedia datang. Terima kasih nih. Sama-sama, Mas Himawan. Pak. Terima kasih banyak bisa, waktunya. Ini ya bisa ketemu dan bisa tentunya bisa sharing sama teman-teman di YouTube saya nanti mengenai trading di saham. Mungkin bisa cerita dulu nih Mas Himawan, ya. Loji Cuan itu apa sih gitu, dan kapan munculnya gitu? Ya, Loji Cuan itu sebenarnya komunitas ya Pak. Waktu itu saya hanya berpikir kalau saya ingin memberikan sesuatu nih ke teman-teman retail, teman-teman yang baru masuk di bursa itu, gimana sih market itu berjalan Pak? Artinya saya ingin memberikan edukasi kalau market itu seperti ini loh gitu. Jadi tapi kan saya harus cari yang berbeda Pak. Artinya kalau teman-teman memang harus belajar dulu dengan cukup intens dan seperti apa gitu, tapi di Loji Cuan saya merubah itu Pak. Saya balik itu, gimana kalau cuan dulu sambil belajar. Kita sambil cuan dulu sambil belajar gitu. Nah inilah yang saya usung di konsepnya Loji Cuan. Memang dari awal saya bikin Loji Cuan, komunitas Loji Cuan ini untuk berbagi Pak, lebih ke sharing. Makanya kan mohon maaf di Loji Cuan saya tidak dibayar Pak. Okay. Tapi dibayarnya pakai like dan komen di IG. Gitu. Gitu. Seperti itu Pak. Jadi member kami punya kewajiban dalam tanda kutip untuk men-share juga cuan mereka per hari ke Instagram mereka dan Instagram saya. Jadi lebih ke sana Pak, dan itu kami lakukan dari tahun lalu Pak. Loji Cuan berdiri itu tepat tanggal 28 Oktober tahun lalu dan sudah 1 tahun lebih sekarang. Ya survive sampai sekarang, masih eksis, masih cuan, dan member juga bertambah banyak karena memang konsep kita yang memang tadi berbagi ke orang lain Pak. Jadi hanya itu sih awalnya Loji Cuan. Member sekarang ada berapa Mas? Member kalau nggak salah sekitar 3.000 sekian lah. 3.000. 3.000-an. 3.000. Dan itu gratis ya? Gratis Pak. Tuh teman-teman, gratis itu kalau gabung sama Loji Cuan. Betul. Pasti cuan nggak? Pasti Pak. Cuan, ya. Tapi Mas Himawan sendiri udah berapa lama di pasar modal? Mungkin bisa cerita dulu kok bisa terjun ke pasar modal, gimana ceritanya tuh? Jadi kalau saya waktu itu tertarik dengan dunia investasi itu tahun 2007 Pak. 2007. Ya, ya. Saya masih aktif di salah satu institusi. Saya waktu itu karena zaman dulu kan literasi belum seperti sekarang ya Pak. Literasi nggak sebebas sekarang, kita bisa dapat dari Google, dari ini gitu. Nah, waktu itu saya coba mencari hal yang memang, oh kenapa ya ada saham gitu. Nah itu dari situ ketertarikan saya. Waktu itu saya punya kawan Pak, kawan dalam tanda kutip umurnya jauh lebih lebih tua dari saya. Waktu itu saya kan, saya ini hobi komputer Pak, kebetulan. Nah, saya suruh install aplikasi tertentu waktu itu untuk saham. Nah, saya coba, ini apa sih gitu. Nah, dari situ saya mulai tertarik tuh Pak untuk mencari tahu tentang saham. Nah, saya coba masuk di market, 2007 itu saya coba masuk sambil belajar, sambil saya bekerja. Saya cari metode A, B, C, D, semua saya pelajari Pak. Semua saya pelajari, saya saya mau tahu waktu itu kan kondisinya ya di sana bertahun-tahun lah Pak. Sampai akhirnya pada satu titik saya harus menentukan mana yang harus saya pakai dari metode-metode yang pernah saya pelajari Pak. Seperti itu Pak.
Oke, jadi 2007 ya, cukup 2007, lama ya. Lumayan lah. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Tapi Logi Cuan sini baru tahun lalu ya. Tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Iya. Nah, kalau jadi member, apa yang mereka dapat tuh? Kalau misalnya saya ikut member Logi Cuan, apa yang mereka dapat? Kita kasih stock pick harian, Pak. Dan itu stock pick. Iya, kita dan itu live di Telegram. Itu by voice, karena market juga per detik, market juga bergeraknya dinamis. Jadi di situ saya memberikan arahan. Tapi pada saat-saat tertentu ketika market misalnya agak slow, agak kurang menarik, itu saya banyak spill tentang kenapa kita pilih A, kenapa kita pilih B. Dari situ, karena konsep saya seperti ini, Pak. Ketika saya mengadakan, misalnya saya men-share ilmu saya ke teman-teman di Logi Cuan, buat saya 1-2 hari itu nggak cukup, Pak. Jadi misalnya saya adakan misalnya seminar, 1-2 hari nggak cukup untuk mempelajari itu. Dan yang problemnya adalah ketika saya bagi hari itu, besok sudah berubah, Pak. Ini kan market buat saya ya. Bergerak terus buat, ya. Buat saya market tuh dinamis sekali. Bahkan saya sendiri sampai saat ini pun masih belajar dalam tanda kutip. Saya tetap belajar terus dan berubah terus untuk menyikapi market gitu. Jadi teman-teman yang di Logi Cuan itu mereka masuk, mereka sambil trading dapat cuan, nah sambil belajar tuh, Pak. Makanya konsepnya kan cuan dulu sambil belajar gitu. Ya. Jadi saya ingin memberikan image market itu tidak sekejam itu. Tidak. Market itu bisa kita siasati dalam tanda kutip untuk mencari cuan di sana sambil kita belajar. Seperti itu, Pak. Jadi memang dari pagi sampai sore saya mendampingi teman-teman di trading, ya? Trading dari open market sampai close market. Seperti itu, Pak. Dengan pegangan stock pick tadi itu ya, daftar ada listnya ya. List yang biasa, bahkan teman-teman di Logi Cuan sudah hafal tuh, Pak. Misalnya, masuk di sini yuk, kita masuk gitu. Take profit yang sana. Masuk di sini, take profit yang itu sudah mau resistnya misalnya. Itu udah biasa buat kita. Bahkan teman-teman udah hafal tuh, Pak. Saham-saham yang biasa dimainkan dalam negatif ya sama Logi Cuan gitu, Pak. Nah, Logi Cuan memilih list saham-saham yang masuk list itu gimana tuh? Apa yang di faktor apa yang dilihat untuk bisa di shortlisted stock yang tadi di list itu yang dibagikan ke member gitu. Gimana cara milihnya gimana? Kalau dari saya, saham-saham yang saya rekomendasikan untuk masuk itu biasanya saya sudah pelajari dulu, Pak, sebelumnya. Jadi saya lebih ke style si karakter si saham tersebut. Saham itu, itu saya misalnya saya saham A, saya melihat menarik, saya coba analisa juga pasti, Pak. Analisa pasti market movernya masih ada nggak di dalam, kepemilikan di luar seperti apa, volatilitasnya ya, Pak, yang saya butuhkan, Pak. Jadi ketika saham itu flat juga nggak menarik, buat apa buat kita yang trading harian ini untuk masuk. Tapi yang saham dengan volatilitas yang cukup tinggi, ketika dia naik cukup tinggi, turun juga cukup rendah, dalam, tajam, itu juga hal yang menarik. Nah, di situ yang saya butuhkan hanya memahami karakter saham tersebut. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, market mover tuh ada di dalam saham. Nah, market mover atau market maker, teman-teman yang pahami itu kan juga manusia, Pak, yang menggerakkan. Jadi punya karakter masing-masing. Bapak dengan saya agak berbeda, gitu. Nah, itu yang coba saya analogikan. Oh, berarti saya harus cari saham-saham yang menurut kriteria saya cukup menarik. Saya saring lagi, Pak. Saya saring lagi periodnya seperti apa sih? Ketika dia naik, ketika dia turun, sideway-nya berapa lama? Nah, buat saya, karena di Logi Cuan itu cuannya harian, Pak. Kita itu sampai tertinggi itu ATH, take profit kita itu 104 emiten dalam satu hari. Dalam satu hari, itu 104 emiten. Memang kecil-kecil, ada yang 1%, ada yang 2%. Tapi ada juga yang bisa 15%, 20%. Karena memang kalau bahasa kita itu lompat kodok, Pak. Gitu. Kita nggak lihat, otok, oh udah lompat. Ya itu lain lagi ceritanya tuh. Nah, di situ
jenis-jenis sahamnya saya juga harus memilih dengan tipikal yang harus berbeda, Pak. Jadi berapa sektor gitu, berapa industri? Kalau industrinya malah kita, saya nggak ngelihat ke sana. Saya lebih kelihat misalnya tadi itu saham tersebut kira-kira market maker-nya atau market mover-nya masih ada di dalam tidak sih? Gitu. Itu tahu gimana sih? Kan kode broker-nya udah nggak ada gitu. Kalau pas di live trading memang tidak kelihatan, Pak. Tapi setelah sore hari itu kelihatan. Hmm. Nah ini uniknya, Pak. Waktu kode broker dibuka, Logicuan tuh take profit sehari hanya 12, 14 saham satu hari. Paling juga 10, 9 gitu. Ketika itu ditutup, Pak, langsung melompat, Pak. 40, 50. Wah, saya pikir kan waktu itu pertanyaan banyak kan dari kode broker gimana gitu. Gimana, Om? Udahlah, tenang aja, kita harus adaptif dengan situasi. Nah, buktinya proven sampai sekarang masih bisa di atas 80 per hari untuk take profit ketika kode broker ditutup. Jadi memang lebih ke volatilitasnya si saham tersebut yang kita manfaatkan, Pak. Jadi gini, Pak, buat saya pisau itu kan punya fungsi yang berbeda. Tergantung satu kita sisi, mau pakai betul, apa, Pak. Gitu, ya. Ketika ada beberapa orang yang karakter sahamnya, karakter pribadinya tidak dengan saham yang cukup beresiko tinggi, ya pasti mereka nggak akan masuk. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan ini, kan suatu hal yang baik, Pak. Semua sisi negatif kan, kalau kita ngelihat semua dari sisi yang negatif, semua akan negatif. Tapi ketika kita cari sisi yang positifnya buat kita, pasti ada benefitnya. Seperti itu, Pak. Jadi saham-saham kami cukup volatil karakternya berbeda-beda. Gitu. Di list itu ada seratusan? Kalau list kita sih sekarang 80-100, Pak. Jadi cukup banyak dari sahamnya? Cukup banyak. Dan itu bebas? Anggota mau milih yang mana gitu? Tidak, itu biasanya saya yang mengarahkan. Diarahkan. Ayo masuk di saham A. Ayo sambil nunggu ini kita masuk saham B gitu kan. Nah, dari situ nanti yang ini take profit, yang kita masuk yang lain. Jadi memang cepat sekali, Pak. Iya. Teman-teman di Logicuan jempolnya udah cukup luar biasa, Pak. Bahkan saya sendiri. Jadi yang 80 emiten, 104 emiten take profit itu bukan saya, Pak. Teman-teman member. Di member yang laporan. Karena kita di grup Telegram itu, ketika teman-teman beli di sini, jual di sini, take profit. Berarti satu emiten ini sudah take profit. Nah, itu ada botnya, Pak, yang mencatat. Jadi nggak manual juga, nggak. Jadi nggak bisa main-main lah ketika member melaporkan report untuk saham yang sudah take profit. Seperti itu, Pak. Oh, jadi memang diarahkan masuk saham ini, betul. Take profit saham ini. Iya, betul, jadi, Pak. Dan itu memang di-guide sama... Sama saya. Sehari? Sendiri, seharian. Mas Iwan? Saya ada kawan berdua gitu. Kita chit-chat aja. Kadang lebih banyak, Bapak kalau nanti ada waktu bisa masuk ke grup kami. Oh, boleh, lebih boleh. Banyak lebih banyak ngelawaknya, Pak, ketimbang ketimbang trading sahamnya. Iya. Boleh nanti, Bapak. Ya, karena saya bayang itu mengarahkan sedemikian banyak saham, gimana ngelihatnya gitu. Kemudian sedemikian banyak member, ya. Iya. Itu saya belum kebayang gimana Mas Imawan. Kalau jadi gini, Pak. Karena basic saya boleh cerita sedikit, ya. Basic saya ini IT, Pak, tadinya. Oh, gitu. Ya, jadi saya waktu itu ketika saya bermain saham sedikit dalam tanda kutip, saya pakai dua monitor, Pak, waktu itu. Loh, saham yang ini kok naik, ya? Saya nggak sempat lihat nih, gitu. Wah, yang itu naik juga, saya nggak sempat lihat nih. Yeah. Akhirnya saya nambah ke monitor terus, Pak. Sampai sekarang 13 monitor depan saya, itu 300 emiten di depan mata saya, Pak. Jadi even itu saham baru bergerak sedikit pun, saya sudah tahu. Jadi kan tetap aja dong, ngelihat kan 13 monitor, ya. Gak gampang ngelihat. Kecuali matanya cepat banget. Ya itu karena kebiasaan, gini, ya. Kebiasaan. Makanya, ya. Misalnya Bapak, mohon maaf, nanya saham A. Saya udah hafal tuh, tahu, ada di sini. Karena saya tiap hari depannya. Dan itu tidak saya rubah, Pak. Oh, tetap posisi tetap. Saya tidak rubah, misalnya posisi Antam ya ada di situ. Di kiri saya, monitor nomor 3, di list ke nomor 2. Itu adanya di situ. Jadi ketika dia bergerak sedikit, itu Antam. Saya tahu itu Antam gitu. Karena saya tidak pernah merubah dari saya pertama kali trading sampai saat ini gitu. Nah, itu ada 300 emiten, Pak, yang ada di depan saya. Jadi itu yang saya manfaatkan gitu, Pak. Yang saya bukan jago analisa, jago ini tidak. Saya hanya memanfaatkan pergerakan dari saham tersebut
kan ada ciri-cirinya, Pak. Yeah. Ketika saham tersebut ingin perilakunya naik, misalnya. Iya, perilakunya berbeda-beda. Kadang bid offer-nya berubah. Hmm. Ada penambahan apa lot secara drastis. Tiba-tiba. Pengurangan itu kita ya itu yang saya pelajari. Makanya saya bilang tadi lebih ke karakter sahamnya gitu. Hmm. Seperti itu, Pak. Berarti untuk mempelajari satu saham itu kan butuh waktu lama berarti. Lihat. Betul. Pergerakan selama taruhlah 6 bulan atau kalau saya cukup ketika misalnya dia cukup aktif di running trade, hmm. saya coba buka ini dalam posisi menganalisa ya Pak, hmm. bukan untuk trade, ya. Bukan untuk take action gitu. Hmm. Ketika dia menarik, saya coba buka seharian itu, oh ini seperti apa pergerakannya? Hmm. Saya biasanya itu ambil period antara 1 bulan sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Untuk mempelajari satu saham iya, itu. Jadi enggak terlalu ya, lama juga. Lama ya. Karena ada gini, Pak. Kalau buat saya itu saham itu ada masanya, Pak. Hmm. Dan masanya itu ada sahamnya. Ada saham. Gitu. Ya, jadi ada siap masa ada orangnya. Nah, itu dia masanya betul. Gitu. Saham juga gitu ya. Sama, Pak. Jadi ada kalanya memang saham itu cukup lagi tren. Lagi gitu tren, ya. Kadang ya juga kita juga nah, disitulah posisi trader sangat diuntungkan. Hmm. Dalam tanda kutip karena ketika kita ingin keluar, asumsi kita ada langsung pasar, Pak. Hmm. Langsung market yang sedang running. Tapi kalau untuk sebagian investor, mungkin ya, kan mereka tidak melihat itu. Hmm. Makanya ketika saham tersebut sudah tidak masanya, trader itu tahu duluan, Pak. Hmm. Untuk kami nih, trader beneran itu, ya tahu ini udah masanya udah habis nih. Udah tinggalin deh gitu. Tinggalin lah gitu. Hmm. Nanti kita coba cari yang lain. Entah itu dengan cara misalnya. Makanya jarang tuh ketinggalan sampai jauh misalnya dari atas cukup jauh di bawah. Karena memang di saya itu, saya mengajarkan ke teman-teman harus ada yang kita lakukan. Hmm. Entah itu cut loss, averaging, dan lain-lain. Hmm. Jadi bukan beli terus ya kita berdoa gitu kan. Berdoa ini supaya naik gitu kan. Tidak seperti itu gitu, Pak. Harus selalu ada action ya. Harus, Pak. Mau naik, mau kita turun. Itu di saya mungkin metodenya saya pilihkan saham teman-teman. Hmm. Yuk masuk di sini dan di sini, tapi money management mereka sesuaikan dengan karakter mereka, Pak. Hmm. Karena buat saya di saham itu memanage resiko. Jadi ketika kita masuk di market, jangan pikir cuannya dulu deh. Hmm. Pikir minusnya dulu, kuat nggak? Hmm. Kalau kita dapat minus, kuat nggak? Dan setiap orang kan berbeda, Pak. Tingkat kuatnya kesakitannya. Berapa, gitu. Ya. Tingkat kesakitannya berbeda-beda. Hmm. Misalnya gini, ada saham A, om, saya sudah minus sekian persen, gitu. Hmm. Loh, sekian persennya berapa rupiah? Hmm. Setiap orang berbeda-beda. Ya. Mungkin buat saya 100.000 besar, tapi buat Bapak 1 juta kecil. Hmm. Kan berbeda-beda tuh ketika saya harus bilang, ayo cut loss aja deh. Tapi buat dia, enggak, ini masih kecil kan? Segini. Hmm. Gitu. Itu kan satu hal yang memang enggak ada parameter pastinya. Nah, dan di situ saya di Logicuan itu membebaskan teman-teman. Kita ada grupnya sendiri, Pak, untuk itu. Money management itu ada sendiri. Untuk edukasi dan lain-lain ada namanya Chartonomy. Oh, oke. Okay. Itu ada belajar tentang fundamental, tentang technical. Ada live IG-nya juga, Pak. Setiap hari Minggu dan Senin kalau nggak salah, itu kita ada live IG tanya jawab di sana tentang fundamental perusahaan. Ya, semua tentang dunia saham kita kupas di sana. Hmm. Tapi khusus untuk money management itu ada tempatnya sendiri, ada Pak. Sendiri, ya? Nah, ada tempatnya sendiri karena di situ kan style orang berbeda-beda untuk memanage resikonya. Hmm. Jadi kenapa Logicuan sahamnya cukup banyak? Karena kita mendeliver resiko tadi, mendistribusikan resiko. Hmm. Kalau kita masuk di satu tempat yang memang kita yakini, ini yang nggak berlaku buat saya, Pak. Karena saya dulu dari 2007 yang saya pelajari, berapa kali saya nyemplung, berapa kali saya harus tenggelam, balik lagi gitu. Hmm. Nah ini makanya, oh berarti saham itu kita harus mendistribusikan resikonya. Hmm. Berarti risk manajemennya kita harus bagus. Artinya apa? Berarti di situ money manajemen kita juga cukup kuat. Hmm. Buat saya, Pak, ketika kita minus, kan ada yang harus kita bisa lakukan. Cut loss, averaging, atau top up. Hmm. Ini kan tergantung karakter manusianya, orangnya. Tergantung pelurunya banyak. Betul, Pak. Hmm. Saya pada posisi misalnya minus,
saya nggak bisa untuk cut loss, ya saya harus masukkan aset saya ke sana. Saya diversifikasi dari tempat lain ke sini gitu. Nah itu kita sering sharing di Logicuan, karena memang konsep Logicuan itu sekali lagi Pak gratis, karena kita memang mau sharing Pak. Saya mau sharing ke teman-teman, ini loh market tuh seperti ini. Dan yuk cuan dulu sambil belajar yuk. Bisa kok, 1 tahun loh Pak. Udah 1 tahun dan ini proven. Kita kan konsepnya trading for living Pak. Jadi waktu itu kan banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, kerja dari rumah, penghasilan mereka berkurang. Setahun yang lalu memang persis habis COVID kan. Betul jadi Pak. Jadi memang kondisi. Iya gitu. Nah itu saya coba tawarkan ini ke publik. Yuk, nih ada caranya cari duit loh sebenarnya di market itu. Untuk kita bisa take profit harian, kan cuannya kelihatan 1 bulan tuh. Ya memang tidak besar, tergantung RDN-nya gitu. Tergantung pelurunya. Jadi kembali ke peluru masing-masing ya Mas Iwan. Betul ya. Pak. Jadi kalau pelurunya masih banyak, kalau minus ya mau average down atau mau top betul. Up RDN lagi gitu. Kalau nggak kuat ya berarti cut loss. Cut ya. Loss. Yang betul. Penting harus ada action yang harus action. Dilakukan. Dan kalau bahasa saya itu exit strategi ya Pak. Exit strategi itu ketika kita baru mau masuk ke bursa, kita harus sudah tentukan itu gitu. Jadi trading plan-nya seperti apa, rencana kita tuh masuk market seperti apa, tingkat kesakitannya seperti apa, kita bisa eliminir kuatnya seperti seberapa jauh. Nah di situ kita juga sering sharing Pak di grup yang namanya money management, dan itu reguler seminggu 2 kali. Itu setiap sore itu kita selalu sharing tuh, walaupun bukan saya Pak. Jadi ada teman-teman admin yang memang sudah senior trader juga, mereka akan sharing caranya seperti ini caranya, dan itu bisa berbeda-beda Pak resultnya tiap orang, karena setiap orang kan karakternya berbeda-beda ya. Juga punya feeling yang beda juga gitu. Betul Pak. Nah tadi terkait sama pemilihan saham yang 100-an tadi itu ya, nah pada saat live trading Mas Simon mengarahkan itu masuknya di okay. Di harga berapa atau terserah masing-masing anggota gitu. Jadi saya biasanya ngasih range Pak. Ngasih range. Misalnya, ayo masuk di 100 sampai 103 gitu. Nah teman-teman tuh, nah ini sebenarnya uniknya Pak. Jadi saya waktu itu baru sadar ketika tahun 2012-an lah ya. Ternyata saham yang saya lihat itu bukan saya doang Pak yang lihat. Oke. Yang lihat itu ada ratusan mungkin ribuan orang yang melihat hanya saham tersebut. Nah saya coba dengan analogi saya pikir berarti kalau saya masuk itu akan menstimulus orang untuk masuk juga dong Pak. Iya kan, ini kan logiknya kan seperti itu kalau di market di bid over lah kalau untuk trader biasanya. Nah di bid over itu ketika saya kasih misalnya range-nya, ayo masuk yuk di 100 sampai 103 ya, teman-teman silahkan mau masuk sampai 104 pun ketika market merespon itu, kan ketika masuk nih Pak, kita masuk mungkin ya ini menstimulus market juga untuk ikut, orang lain untuk ikut masuk. Ya. Nah di situ kan bahasa saya sih ketika kita masuk itu kan nggak kita sendirian, ada orang banyak yang mengamati saham tersebut, ya. Nungguin ya. Gitu. Ya. Nah, itu menstimulus orang untuk masuk, Pak. Dan ajaibnya, ketika itu masuk, sang market maker juga senang, Pak. Senang dalam tanda kutip ya. Misalnya gini, memang waktunya mereka harus bermain. Atau waktunya hari ini memang mereka ingin markup atau untuk gerakan ke atas. Ya. Itu kan menjadi stimulus buat mereka. Nah, di situ keuntungan kita, Pak. Tapi kalau ketika itu tidak bergerak belum waktunya, ya sudah. Kita pindah ke saham lain. Makanya di Logicuan saya tidak pernah pom-pom Pak. Artinya saya tidak pernah saham ini sampai begini ya, nanti ini take profit di sini ya. Take profit masing-masing Pak. Ada yang 2 tick, ada yang 3 tick. Nah, tapi memang saya menganjurkan 2 sampai 3 tick Pak. Kenapa? Di luar dari itu ya resiko masing-masing. Resiko. Karena memang kalau naik kalau berbalik. Betul. Nah, tapi rata-rata teman-teman ketika itu belum sampai pun mereka cukup sabar untuk menunggu saatnya mereka main gitu, saatnya saham tersebut main gitu. Kalau buat kita sih harga murah dan mahal udah nggak ada Pak. Yang penting bergerak udah itu aja. Ya.
Seperti itu, Pak. Jadi kuncinya itu ya, nggak ada harga mahal, nggak ada harga murah, yang penting ya. Bergerak. Yang penting bergerak. Harga murah pun, gocap pun, kalau nggak bergerak buat apa? Buat apa, iya benar, Pak. Berarti, apakah Loji Cuan tidak mengandalkan fundamental, tapi murni pergerakan perdagangan, harga? Iya, artinya bisa kan bisa jadi ada saham yang murah, ya murah lah berarti terolah dia nyender di gocap gitu. Ya. Tapi secara fundamental sebetulnya saham ini bagus. Loji Cuan gimana? Kita ada untuk merespon saham-saham yang Bapak maksudkan tadi, itu kita ada, Pak. Hmm. Itu malah justru, ini agak nyeleneh ya teman-teman ya, mungkin saya nggak pom-pom itu diikuti. Tapi kami malah berinvestasi, Pak. Oh, udah masuk di situ? Di saham-saham tersebut, dengan per tertentu kita harus masuk, kok sahamnya cukup murah ya, gitu. Ada patokan nggak? Di per berapa atau di PBB berapa sih, gitu? Biasanya sih, pernya rata-rata di bawah 1, Pak. Di bawah 1? Ya, itu udah pasti lah. Terus, yang jelas, laporan gue... PBV-nya atau pernya? Pernya. Nah, price to book value-nya? Ada dua yang biasa di situ. Iya, pokoknya gini, Pak. Intinya, karena itu juga susah juga untuk jadi patokan ya. Yang paling jelas dari fundamental perusahaan tersebut yang kami lihat adalah satu, laporan keuangan masih dia tetap report. Ya. Kedua, produksinya masih ada. At least existing operasinya masih jalan. Operasional ya. Masih jalan. Buat kami itu cukup menarik gitu. Nah, ini untuk saham yang memang kita masuk di harga 50 tadi misalnya, antara 50 sampai 60 itu cukup menarik buat kita. Dan kebetulan banyak kita investasi di saham-saham yang tipikalnya seperti itu cukup berhasil, Pak. Berhasil. Ya, saya nggak perlu sebutkan saham-sahamnya gitu, tapi memang dengan range harga yang 50 sampai 60 ini itu cukup lumayan buat kita, karena kita itu investasi ya benar-benar investasi, Pak. Jadi ketika masuk di saham yang memang dengan kriteria tersebut, kita akan lebih menabung, Pak, bahasa kita. Menabung itu artinya apa? Menabung itu ketika kita ada cuan, kita masukin ke sana. Nyicil. Gitu ya. Jadi kita bukan bicara harga, tapi bicara volume. Ketika misalnya baru 1 bulan, kita nabung di situ, Pak. Ketika saham tersebut naik, saya malah kesel, Pak. Waduh, berarti ini saya belum sempat dikasih waktu sama bandarnya untuk menabung lebih banyak, gitu. Nah, itu saham-saham seperti itu juga kita manfaatkan, Pak. Gitu. Artinya... Loji Cuan nggak murni trader ya? Nggak. Itu kan di bajunya trader beneran. Ah, ini uniknya nih, Pak. Nah, gimana nih? Apa trader murni atau investor juga? Gimana? Nah, jadi gini, Pak. Untuk yang trading for living tadi, kita tetap mengandalkan kita trader, Pak. Trader, ya. Kita trader. Tapi gini, Pak. Saya juga kan trading dari tahun 2007. Saya merasakan yang namanya trading aja, Pak, nggak cukup. Nggak cukup, kenapa? Kita juga sebagai trader ya harus aware tuh dengan investasi. Iya. Tuh, itu. Teman-teman, jangan trading doang gitu ya. Long term investing juga. Betul, Pak. Tetap, ya. Jadi kita sebagai trader beneran ini, nggak hanya memikirkan hari itu, Pak. Ketika saya dapat cuan, saya harus menyisihkan itu. Iya. Saya habiskan untuk kehidupan saya 1 bulan misalnya. Masih ada sisa, ya itu yang saya investasikan, invest. Pak. Dan di mana? Ya di saham juga, Pak. Ya mungkin itu cara kami untuk mengkapitalize kita punya keuntungan aset. Tadi ya. Betul. Jadi ketika loss pun atau ketika apa? Ini kan di Loji Cuan ini ada aturannya, Pak. Dari RDN kita yang 100%, kita hanya memakai 70%. Oh, okay. Ya dari 70% ini pun itu harus disebar ke 80 saham, 60 saham. 30-nya buat apa cash ini? Jaga-jaga. Jaga-jaga, Pak. Kayak tadi tuh, misalnya, wah wow, udah dibawa banget nih, gimana? Ya sudah, kalau mau averaging ada 30%. Tapi, rata-rata nih, Pak, di tempat kita, melakukannya 30% ini untuk scalping, Pak. Scalping harian. Jadi ada saham-saham tertentu kan pada hari itu cukup menarik, naik cukup tinggi, atau pergerakannya cukup liar. Di situ kita... Jadi scalper, Pak. Iya, jadi kami itu nggak ada agamanya kalau di trading gitu. Yang jelas kalau trader beneran, ya inilah kami gitu. Kami itu trader beneran gitu, yang memang melakukan trading ini untuk mencari makan gitu, dalam tanda kutip ya, Pak. Jadi memang trading for a living ya? Trading for living, konsepnya seperti itu, Pak. Begitu. Tapi kalau itu tadi ya, cuannya jangan dimakan semua gitu. Oh iya, kalau bisa. Sebagian sisihkan buat
investasi jangka panjang dan masuk ke saham-saham yang tadi ya. Wah, itu jangan buat bukan rekomendasi. Yang murah ya, maksudnya. Yang murah, betul. Masuk ke saham murah, murah dalam arti bukan betul. Karena harganya gocap, tapi secara fundamental bagus, masih bagus. Tapi harganya cukup murah. Saya mengutip kapan saya lupa Lo Peng Hong atau siapa yang ngomong beli Mercy pakai harga Avanza gitu. Betul, Pak. Kan kita juga mau seperti itu, Pak. Ya, gitu kan. Ya, beli barang bagus tapi harganya murah gitu. Betul. Itu teman-teman. Jadi trader pun jangan semua cuannya dimakan hari itu ya. Betul, Pak. Karena kita masih punya masa depan. Jadi sebagian disisihkan buat investasi jangka panjang. Betul. Dengan lebih saham-saham yang bagus tapi murah. Jadi banyak sebetulnya yang dapat di ini anggota ya. Selain list buat trading tadi, tapi mereka juga tahu harus masuk ke saham apa kalau mereka harus long term. Iya, tahu. Dan itu biasanya kita juga saya bagikan untuk itu. Dibagikan. Iya, untuk yang swing gitu. Oh, untuk, ada. Ada, Pak. Itu dibagi-bagi enggak? Ini saham untuk swing gitu. Oh iya, saya biasanya ngomong tuh. Oh gitu. Nah, misalnya ayo kita swing yuk di Antam misalnya. Atau di BBYB misalnya. Pada saat tertentu kan kita harus take profit, Pak, kalau yang namanya swing kan. Nggak bisa juga kita terlalu lebar atau beda dengan yang tadi investasi. Nah, di saham-saham tersebut saya biasanya akan kasih tahu, Pak. Oh, ini untuk swing ya. Berarti mereka akan berpikir kalau ini agak lama sedikit. Misalnya ya di antara 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu. Oh, bukan di listnya misalnya? Oh, enggak. Ini kan live, Pak. By voice. Jadi sesuai dengan kondisi betul, hari itu. Hari ya? Itu. Betul, Pak. Jadi nggak ada tipikal saham ini saham yang biasanya dipakai buat day trade, ini yang buat swing. Ada, Pak. Ada juga. Ada, tapi ya sahamnya itu sebenarnya itu aja. Jadi teman-teman udah paham tuh kalau misalnya oh masuk Antam misalnya itu untuk swing ya, udah untuk swing gitu. Tapi misalnya saham A yang dalam tanda kutip gorengan gitu ya, mereka udah paham. Gitu. Udah paham ya. Udah paham gitu. Oh ya, karena ya hari-hari udah. Iya, betul. Berkecimpung di situ, jadi sudah paham pasti ya. Dan uniknya, Pak, saya tidak ingin melebihkan logi cuan nih buat teman-teman. Itu semua profesi ada di dalam. Dari tukang ojek, dari ibu rumah tangga, TKW, pembantu rumah tangga, mohon maaf, sampai dokter juga ada, Pak. Ada. Kita ada dokter. Dokter ada 6 atau 7 orang di dalam. Dan banyak juga yang masih bekerja aktif, Pak. Dan itu gitu. cukup nyaman buat mereka karena mereka cukup beli misalnya hari ini take profit 5. Mereka kerja gitu kan. Oh, saya udah laku 5 kemarin. Berarti hari ini saya paling tidak mendengarkan Om Himawan dapat 5 saham untuk menggantikan yang kemarin saya take profit. Habis itu auto sell, Pak. Oh, udah di. Karena kan kita cukup sederhana 2-3 tik atau ya 4 tik kalau mau agak lebar sedikit silakan di auto sell di atas. Tinggal sudah. Iya. Dan itu tidak terlalu beresiko karena apa? Karena saham kita cukup banyak, Pak. Terdistribusi lah ya, resikonya gitu. Diversifikasi ya. Betul, Pak. Aduh. Jadi ya menarik ya, anggotanya beragam profesi ya. Betul. Jangan-jangan yang rekomen ke saya itu salah satu TKI yang ada di Hong Kong karena mungkin. Bisa jadi ya, karena bisa jadi. Dia bilang undang Pak Himawan, Pak gitu ya. Itu bagus tuh dari Logi Cuan. Ya memang bagus ini buat teman-teman investor ya. Ya, jadi kalau mau jadi member gimana caranya? Kalau di kita cukup masuk ke dalam grup registrasi namanya. Itu cukup, di grup WA? Bukan, di Telegram, Pak. Oh, Telegram. Nanti di IG saya ada, di IG Logi Cuan ada di bio itu tinggal diklik, masuk ke registrasi. Nanti diverifikasi, Pak. Mohon maaf, kita nggak main-main dengan identitas. Karena buat kita, ini komunitas, Pak. Komunitas itu harus saling mengenal. Ketika kita kenal, kita akan saling sharing tuh, Pak, gitu. Dan itu nggak main-main buat saya. Ketika orang itu tidak jelas siapa, dari mana, identitasnya tidak terlalu jelas, kita akan keluarkan dari grup. Jadi cukup pakai nama nick asli, nickname aslinya, asli. Nama asli sesuai dengan panggilan kita, gitu. Foto asli, dah. Sisanya IG, kita harus punya IG dan lain-lain, nantilah. Itu tergantung hati masing-masing lah untuk sharing lagi ke orang lain. Gitu. Jadi harus real, ya, betul, manusia lah. Real. Ya? Manusia real. Nggak boleh cuman, nggak ada foto. Nggak ada foto. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, ya. Pakai foto Mickey Mouse gitu, nggak akan diterima tuh. Jadi, karena saya juga nongolnya real, Pak. Saya nongol real, orang tahu saya gitu kan. Masa sih teman-teman saya, kita dapat cuan nggak mau
Nah, karena gini Pak, kita itu ada yang namanya regional Pak. Jadi per daerah itu mereka bikin grup masing-masing. Oh, ada grup-grup ya, lagi. Jakarta sendiri, Solo sendiri, itu kita terbagi di 48 ya. 42 48. Atau 48 regional Pak, termasuk regional internasional tadi. Oh, yang di Hong Kong itu. Ada dari Hong Kong, Australia, ada dari Jerman, ada ya macam-macam lah. Nah, mereka itu ada sendiri korlapnya lah istilahnya. Korlapnya itu koordinator lapangannya. Ya. Untuk tiap regional. Kenapa Pak ini saya bentuk? Karena biar member-member ini saling kenal, Pak. Iya dong. Di kotanya masing-masing dan bisa saling sharing, Pak. Misalnya, oh ini saya kalau kayak gini seperti apa? Ya, kadang saya juga mendatangi mereka ke kota-kota itu, Pak. Mereka undang saya, kita ngopi sama-sama atau kebetulan saya lagi ada jalan-jalan ke kota tersebut, ya itu bisa saling ketemu, Pak. Dan kita baru minggu lalu kita punya base camp, Pak, punya apa? Tempat ngumpul di daerah Bintaro, teman-teman. Untuk teman-teman Logicuan bisa sharing-sharing, terabar dan lain-lain. Nah, trading barengnya itu online apa offline ya? Online, Pak. Online. Online. Jadi melalui aplikasi Telegram. Nanti ada voice-nya tuh, Pak. Jadi kayak radio aja. Oke, radio. Dan ada chat-nya gitu. Jadi saya merekomendasikan suatu saham melalui voice saya sambil kita ngobrol, saya sambil sharing sharing tentang saham dan lain-lain. Lalu teman-teman ketika take profit laporan di chatnya, Pak. Oh gitu. Iya. Yeah. Itu live langsung. Live ya, langsung hari itu. Makanya Bapak nanti cobain dulu deh. Boleh deh, boleh deh. Gak berminat saya mengundang live trading di sini gimana? Oh boleh Pak, boleh Pak. Nanti coba kita atur waktunya. Tapi yang offline ya, bukan yang online. Ya? Tapi tetap ininya online Pak, konsepnya. Oh, konsep karena kasihan yang lain Pak. Iya. Kalau kita kan tersebar di seluruh Indonesia Pak. Hybrid, ya. Jadi ada yang hadir, ada yang online. Betul, ya, betul. Ada yang hadir, ada yang online. Kayak menarik tuh. Kapan-kapan kita bikin ya? Boleh Pak, boleh Pak. Senang sekali saya Pak. Waduh, makasih nih. Kita nih, sharing teman-teman terus. Tunggu nanti live trading bersama Mas Himawan Susanto dari Logicuan. Mudah-mudahan kita semua dapat cuan. Ya. Amin. Ya. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Himawan tadi, ada ini nih, ada rekomendasi atau tips buat teman-teman anak-anak muda inilah ya. Ya tadi kan konsepnya yang trading for living itu, apakah itu sesuatu yang memang bisa dilaksanakan? Karena tadi Mas Himawan juga singgung, banyak orang yang menganggap pasar modal atau bursa itu kayak angker banget gitu. Betul. Itu harus pintar dulu, baru bisa cuan. Nah, gimana tuh tipsnya Mas Himawan untuk orang yang ingin memang ingin trading for living dari trading saham, apa yang harus mereka lakukan step-nya? Kalau untuk saran mungkin ya, saran untuk teman-teman yang memang mau masuk ke bursa itu, satu yang harus dipahami, bursa itu tidak selamanya cuan, Pak. Ya, itu tidak selamanya bursa cuan itu. Pasti. Tidak selamanya bursa itu cuan. Tapi ada cara yang tidak seperti itu. Kita cuan dulu sambil belajar ya, cuma di Logicuan gitu. Oh, gitu. Jadi sambil belajar kita dapat cuan. Nah, untuk para teman-teman yang ingin coba masuk ke dunia saham, literasi untuk saham lebih baik didulukan, Pak. Literasi. Jadi harus belajar dulu ya. Betul, Pak. Membaca kan gampang sekarang, Pak. Dari Google, dari handphone itu udah bisa semua. Ketika teman-teman sudah pahami itu, dengan tingkat resikonya sudah dipahami, baru cari karakter kita adanya di mana. Kita pahami dulu diri kita. Seberapa jauh kita bisa menahan resiko-resiko tersebut. Nah, ketika sini sudah oke, okay, let's say oke okay lah, nggak usah coba langsung. Karena saya ingin itu teman-teman bukan karena FOMO, bukan karena tergiur sesuatu. Ketinggalan teman-temannya. Wah, ini saya gitu cuan 5 miliar, modal 1M jadi 10M, wah itu udah nggak mungkin. Jadi kan banyak tuh saya lihat di IG tuh ada pom-pom gitu, 1M jadi 30M mungkin. Gitu. Dari mana hitungnya gitu kan? Kalau mungkin rumahnya masuk, iya Pak. Mobilnya masuk, iya. Hitungnya gimana caranya gitu. Nah itu, kalau dari situ yang kita lihat, sisi itu, kemungkinan besar teman-teman akan gagal. Saya yakin akan gagal. Kenapa? Karena bukan esensi dari bertrading yang diambil, tapi lebih ke cuannya. Nah itu udah salah kaprah buat saya sih, mendingan udahlah. Berarti Anda nggak cocok main di saham. Tapi ketika Anda ingin teman-teman ini ingin mendulang
keuntungan untuk menggantikan gaji bulanan dalam tanda kutip sangat bisa sekali, Pak. Sangat bisa sekali. Dan ini proven, Pak. Teman-teman tuh banyak yang melakukan ini sudah 1 tahun, Pak, di Logicuan. Kita rata-rata boleh saya ini boleh, ya, Pak. Boleh, ya. 5-20% Pak. Dari RDN amount sebulan. Jadi cukup variatif. Kenapa ya? Karena karakternya kan berbeda-beda, tingkat resikonya juga berbeda-beda. Makanya rata-rata sih 5-20% mereka bisa achieve tuh dalam 1 bulan. Cuannya ya? Cuannya. 5-20%5-20% Dari RDN ya, Pak? Iya, dari RDN-nya. Ya. Tergantung RDN-nya. Tinggal dengan RDN-nya. Makanya nggak bisa besar juga, Pak. Besar, ya. Dari situ kan kita tinggal hitung lah. Ya kalau modal 1M kan 200 juta. Ya kalau 5-nya kan 50 juta. Gitu. 50 juta kan? Iya. Iya. Selesai lah, Pak. Selesai ya. Masih gaji bisa. Manajer sih aman lah ya. Aman kan? Lah. Aman. Ya. Jadi kalau dari hitung-hitungan tadi dengan cuan, ya itu data yang lalu 5-20% per bulan. Artinya bisa sih ya, bisa untuk trading for living, bisa menggantikan gaji di kantor. Kantor. Ya? Kantor ya, ya. Seharusnya sih bisa ya kalau makanya tadi kan kita sebelum masuk market kita sudah tahu nih edukasinya, Pak. Kita harus tahu literasinya dulu. Berarti sebenarnya kan saham tuh nggak bisa yang seperti kita bayangkan dari tadi 1 miliar jadi 30 ya. M itu kan satu hal yang merusak mental mental ya. Kita sebagai trader. Makanya saya kasih gambaran yang paling sederhana. 5-20% ini bukan saya ya, Pak. Ini member semua kenyataan yang ada ya. Kenyataan hasil dan yang itu sudah terjadi ya. Ya, dan mereka laporan bahkan ada ya mohon maaf ada ibu-ibu yang single mother, mereka jualan kue dan harus trading. Ini membantu sekali, Pak, buat mereka. Ada ojol juga. Bahkan ya dokter juga di dalam itu. Ya memang yang reliable main saham, bukan main saham, berbisnis saham itu ya di 5-20% itu pun kita tidak berharap lebih dari itu gitu. Ketika itu lebih ya itu ya, sudah itu, bonus itu, gitu. Bonus lah ya. Sudah bonus. Nah, makanya hal-hal seperti ini, Pak, yang kita harus edukasi ke teman-teman di luar sana. Main saham itu bukan judi, Pak. Trading saham itu bukan judi. Kita cari untung dan ada hitungannya. Dan hitungannya. Nah, kalau di Logicuan ini agak sedikit ini, Pak. Jadi kayak gini konsep kami ini. Kita itu kenapa punya saham banyak? Karena mengurangi resiko, jelas, clear. Kedua, kita kayak jadi pedagang kelontongan tuh, Pak. Pokoknya di warung itu iya. Etalase sekarang banyak saham. Saya ya. Tanya ke Bapak, ketika Bapak punya toko kelontong, Bapak harus bayar listrik. Apakah Bapak nunggu toko itu laku semua? Ya, enggak. Enggak kan? Yang mananya laku aja gitu. That's it gitu. Nah, itu yang kami terapkan konsepnya di Logicuan, Pak. Kita ada cuan berapa? Di akhir bulan kita hitung kan biasanya ada report kalau dari sekuritas kita hitung oh kita udah cuan sekian ini kita ambil terlepas ini mau dipakai atau tidak pindahkan dulu dari itu harus diambil ya ya kita, saya menyarankan dulu dari RDN ya betul Pak karena ya. Memang market kita nggak tahu jangan juga kita gulung terus menerus Pak karena apa saya menganjurkan untuk di withdraw ya silakan itu achievement kalian. Kalian mau pakai tidak, terserah, tapi keluarin dulu dari RDN. Market, dari RDN. Ketika ini memang ada rencana untuk membesarkan tokonya, ya silahkan diambil. Tapi di barang lain gitu ya? Ya, maksud saya gini Pak, kalau kita misalnya modal 10 juta, sekarang udah 12 juta. Kalau untuk gedein toko kan nggak mungkin Pak, misalnya dari 10 juta ke 12 juta gedein toko, belum gedein toko, itu hanya nambah barang doang. Tapi kalau mau gedein toko kan kalau udah 10 juta jadi 20 juta. Nah, ketika ini kita simpen untuk menjadi 20 juta, masukin lagi ke market, no problem, nggak ada masalah gitu. Nah, itu yang memang, karena gini Pak, ketika kita menggulung terus di market, satu, kita nggak ada patokan kita cuan atau tidak. Kedua, kita nggak bersyukur Pak. Nah, itu problem Pak. Mental itu di situ Pak. Trader itu kalau sudah nggak bersyukur, habis kita. Artinya mengambil cuan itu kemudian dipindahin ke itu, sebetulnya itu wujud syukur ya? Betul, Pak. Bahwa kita sudah berhasil dapat iya. Cuan. Bahkan saya sering kali tuh kalau teman-teman yang baru, itu Pak, saya bilang, kamu udah cuan belum? Oh, udah Om, udah cuan. Tarik uang kamu, beliin apa kek? Kamu, kita nggak usah yang muluk-muluk.
saat itu kita bisa beli handphone, ya sudah beli handphone. Ya. Bisa belinya cuma cilok, ya beliin aja, karena itu cuan kita. Itu reward buat kita. Reward buat kita. Nah, itu kan beda, Pak. Ketika secara psikologis, kita sudah merasakan cuan di market, dan kita paham itu. Bisa merasakan hasilnya, gitu. Betul, Pak. Benar-benar. Ya. Kalau digulung terus... Nggak ada selesainya, Pak. Nggak ada selesainya, dan ya kalau naik terus ya. Kalau tiba-tiba betul nyungsep... Nggak safety juga. Nggak safety, hilang malah, ya. Jadi itu, teman-teman, kalau... dari trading sudah dapat cuan, teman-teman harus memberi reward ke diri sendiri. Jadi ambil dulu cuannya. Betul. Mau beli apa kek, gitu. Mau beli kaos kek, mau beli terserah. Handphone, terserah. Atau mau disisihkan, disimpan dulu di tabungan, di bank, silahkan. Terserah juga. Iya, betul. Supaya nanti kalau suatu saat harga-harga turun, bisa pelurunya bisa banyak. Gitu. Betul. Jadi jangan digulung ya, Mas Imam. Jangan digulung, karena resiko di market tetap ada, dan kita harus membatasi itu. Gitu. Kita nggak bisa predik market, kan? Betul, Pak. Betul. Tapi ngomong-ngomong, pernah ini nggak? Pernah punya pengalaman jelek nggak di pasar? Artinya yang sering, ruginya banyak banget. Gitu. Sering, Pak. Sering, ya? Mungkin saya bisa katakan salah satu saham yang bikin saya agak sedikit trauma dalam tanda kutip saat itu, dan itu sebenarnya pemacu saya untuk banyak tahu tentang saham. Salah satu saham yang dulunya 8.000 sampai ke 50, mungkin Bapak tahu, gitu. Tahu lah, gitu. Itu saya tahu lah. Saham sejuta umat lah itu. Banyak yang banyak memakan korban, bahkan jiwa waktu itu saya ada kenal ada beberapa. Itu tapi dari situ malah saya jadi ini, Pak. Jadi tahu kalau saham itu saya tidak pilih-pilih. Bahkan di saham tersebut yang tadinya saya, mohon maaf, waktu itu saya mungkin kan tahun-tahun 2000 sekian itu, buat saya waktu itu besar sekali, Pak. Cut loss saya besar sekali, karena memang, tapi kapasitas saya belum sebesar sekarang ketika misalnya saya mendapat cuan dari saham tersebut, Pak. Bahkan yang dulu kita caci maki, saya caci maki, ternyata memberikan cuan cukup besar buat saya di saat sekarang. Nah, di situ kan memberikan pelajaran buat kita trader nih, nggak ada like and dislike ke satu saham. Jadi ketika saham tersebut menarik, ya sudah, kita masuk. Tapi ketika saham tersebut tidak menarik, ya kita harus keluar. Sudah, itu aja, gitu. Jadi nggak selamanya yang kita sukai juga jadi cuan, kan, Pak? Nggak selamanya yang kita benci juga nggak jadi cuan, gitu. Jadi nggak ada dendam terhadap suaranya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya selalu bilang tuh kalau di grup, jangan like and dislike di satu saham. Kenapa? Ketika kita cuan besar di satu saham, pasti kita overconfidence tuh di saham tersebut. Wah, ini lebih cuan daripada yang lain, gitu. Yang lain, akhirnya, gua nggak mau lihat deh. Yang lain, mereka masuknya sedikit, Pak. Giliran yang mereka pede, mereka akan lebih banyak masuk di sana. Hampir mungkin all in di sana. Nah, problemnya adalah nggak saham tersebut bukan kita yang menaikkan. Market, kalau dia turun, akhirnya apa? Kita nggak dapat cuan. Tapi ketika kita distribusi ini rata, let's say Bapak, kita misalnya modal 10 juta. Satu saham misalnya kalau di logi cuan, itu karena dibagi ke 50 sampai 80 emiten, itu paling kebagian 100 ribu, Pak. Jadi kita main di value-nya aja, di harganya, bukan di lot-nya. Karena setiap lot, harganya kan pasti berbeda. Beda-beda, ya. Nah, ini kita distribusikan ke tempat yang banyak, di jumlah yang sama. Misalnya 100 ribu, ya 100 ribu semua. 1 juta, ya 1 juta semua. Nah, sekarang Bapak bayangkan, misalnya Bapak bermain 100 juta, kita akan pakai hanya 70 juta. Satu saham pun hanya 1 juta, Pak. 70 saham gitu ya? 70 saham, anggaplah. Ketika dia minus 20, Bapak pusing nggak? Satu saham? Tidak. Kenapa? Hanya 0 poin sekian dari RDN sekian. Bapak. Bapak punya 100 juta, minusnya 500 ribu. Besar nggak? Enggak, Pak. Tapi Bapak masuk 100 juta di sana, minus 20%, 20 juta Bapak udah hilang. Yeah. Itu mengganggu psikologis, mengganggu karakter kita. Itu pasti emosional, pasti, Pak. Karena saya karena saya seperti itu. Ketika saham saya minus dalam, mobil di depan bisa saya hajar itu kalau mengganggu saya. Iya, kan, ini mengganggu psikologis saya. Psikologis, tapi ketika Bapak bermain di logi cuan, mendistribusikan ini, uang Bapak 100 juta, minusnya cuma 500 ribu, apa besar buat itu, buat yang punya uang segitu? 100 ya enggak lah, ya. Enggak. Akhirnya apa, Bapak? Ya, enggak terlalu aja lah, santai aja lah. Gitu. Nah, itu konsepnya sih, Pak, sebenarnya. Jadi distribusi atau diversifikasi. Diversifikasi saham. Ada minimumnya enggak? Berapa sih idealnya jumlah saham? Kalau
yang ideal untuk di maintain gitu. Nggak kalau, boleh kurang dari itu biar terdiversifikasi ya. Kalau di Logi Cuan itu kita sehari kan bisa take profit itu antara 50 sampai 100 emiten per hari. Kalau kita jadi member, Bapak jadi member, kemungkinan Bapak bisa 5 sampai 20 sampai berapa terbanyak satu member 30-an ya. 30 emiten Pak satu hari. Emiten, ya. Jadi saya menyarankan untuk bisa take profit tiap hari paling tidak 40 emiten sampai 80 emiten. Jadi ketika Bapak punya saham segitu pasti ada yang TP Pak. Setiap pasti, hari. Gitu ya? Pasti. Pasti. Saya bisa jamin itu. Kenapa? Karena banyak Pak. Ya probability kan. Iya. Ini kan hanya bermain aja di sana Pak sebenarnya. Iya. Nah, ini yang banyak enggak orang pahami Pak. Karena apa? Greedy Pak. Greedy dan tadi ada favoritisme tadi. Iya. Jadi kalau ada saham-saham ini yang diplot ya ini aja sudah gitu. Iya. Padahal ada. Jangan itu aja yang dilihatin yang. Karena banyak sebenarnya banyak saham yang jauh lebih menarik, jauh lebih tinggi profitnya ketimbang misalnya saham yang sedang kita favoritin ini. Iya kalau dia naik, kalau dia turun seperti apa? Iya, pasti tutup laptop udah, ya udah tinggalin gitu. Tinggalin. Enggak gitu. Ngapa-ngapain gitu. Betul. Kecuali kalau pelurunya banyak gitu. Nah, itu lain lagi cerita. Jadi minimum situ 40. Ya paling tidak 40 emiten lah kalau untuk tiap hari take profit 5 sampai 30 emiten. Dan itu proven, Pak. Proven ketika punya koleksi segitu pasti take profit walaupun enggak besar ya. Tapi kadang-kadang juga banyak yang besar. Kenapa? Dia lompat kodok tiba-tiba gitu kan. Tahu-tahu 35%. Tahu-tahu 30% gitu kan. Itulah cari saham tapi, yang lompat kodok. Tapi itu kan plusnya. Kalau minus juga kita harus kita harus bayangkan juga kalau dia minus. Nah makanya tadi ketika kita memanage resikonya itu enggak akan lebih dari enggak memusingkan kita lah dalam trading ini gitu. Karena memang konsep saya kan gini Pak sebenarnya ya. Kalau kita jadi pegawai kan aman Pak. Ya, tenang duduk dong. Aja, bener kan? Gaji, gitu. Kita duduk aja dapat gaji. Iya. Kita ke kantor cuma ngopi doang terus pulang dapat gaji. Nah, itu yang saya pengen Pak di bursa. Yang 30-40 emiten tadi, yang sampai 80 emiten itu gajian kita Pak karena dia auto cuan Pak. Tanpa kita manage dia cuan sendiri. Bayangin Bapak bisa 15 take profit walaupun misalnya satunya 100 ribu Bapak dapat kali aja 15. Iya, 1,5 juta sehari. Kali 20 hari berapa? Udah 30 juta. 30 juta. Ya, selesai Pak gaji kita. Iya. Tinggal meng-adjust RDN-nya. Untuk dapat segini kita harus berapa? Modalnya berapa? Iya. Cuma itu aja. Nah, konsep ini Pak sebenarnya yang saya kan juga scalper Pak dulu. Setiap buka laptop, nyalain komputer, pusingnya minta ampun Pak. Stres kita. Kenapa? Kita belum tahu hari itu cuan atau tidak. Let's say kalau saya bicara misalnya modal-modal 500 juta ke bawah ya, kan nggak bisa gerakin market Pak. Bapak mau ngapain? Harus ikut market kan? Artinya apa Pak? Ketika dana kita segitu, kita hanya follower Pak. Kecuali dana Bapak misalnya di atas 20 miliar, bisa itu hajar atas. Jadi bandar sekalian. Iya, jadi bandar sekalian bisa Bapak mau cuan berapa. Tapi kan ini problemnya, nggak semua orang punya uang segitu. Ketika saya masuk market cuma 100 juta, saya harus jadi follower Pak. Gimana caranya jadi scalper? Nggak bisa. Scalper kan harus bisa gerakin harga Pak. Bapak beli harga 100 bisa naikin ke 110, baru itu Bapak scalper. Kalau Bapak beli di 100 nunggu-nunggu, cuannya itu Bapak bukan scalper. Bapak hanya follower yang ngikutin scalper yang beneran tuh. Yang punya dana lebih besar. Kalau gitu. Nggak dikarungin. Gitu. Nah itu kan makanya banyak kan. Itu yang bikin saya, kenapa gue nggak punya gaji bulanan dari market. Nah metode ini ketemu. Dengan cara ini ya, dengan betul. Logi, teori logi cuan ini ya, dengan diversifikasi di 40-50 saham tadi ya. Betul Pak. Pasti ada yang cuan ya? Pasti ada yang cuan. Dan itu silakan lihat aja di di grup ketika pagi hari buka open market udah ada yang cuan tuh Pak. Kenapa? Mereka beli ada yang kemarin, ada yang 3 hari lalu baru cuan, ada yang 1 minggu lalu baru cuan. Ada yang baru kita beli langsung cuan, ada. Ada yang nyangkut juga nggak? Ada Pak. Ada? Ada. Berapa lama tuh? Kalau berapa lamanya nggak bisa dipastikan juga. Tergantung masing-masing ya? Tergantung masing-masing individu menyikapinya seperti apa. Misalnya kayak tadi kan saya kasih opsi 3. Action-nya apa? Action-nya mau apa? Exit plan-nya mau seperti apa? Averaging down
atau cut loss atau top up RDN. Ini kan juga salah satu action plan, Pak. Exit plan kita gitu. Nah, averaging juga ada caranya, Pak. Kalau di tempat kita, ada yang averaging pelan-pelan gitu kan. Ketika dia, kita biasanya nunggu dia mantul baru kita averaging, Pak. Jadi ketika dia turun ke bawah terus buat apa? Itu gitu. Istilahnya menampung pisau jatuh. Gitu. Betul, Pak. Kalau pisau jatuh kita tampung, ya jebol gitu. Nah, jadi harus mantul dulu kan? Betul, harus mantul dulu. Nah, sebenarnya saham yang kita punya ini yang 30 sampai 40 sampai 60 emiten ini sebenarnya indexing kita loh, Pak. Ini saya bicara by logic. Kenapa? Karena saya namakan ini logik cuan. Itu karena by logic. Gini, Pak. Bapak punya saham 100 juta, tadi 70 kan, satunya 1 juta. Ketika dia turun sampai 300 ribu misalnya, 30%. Bapak nggak terlalu khawatir. Kenapa? Bapak masih punya sisa 30 juta 30% tadi. 30% dari 1 juta kan. Iya. Bapak masih punya 30 juta lagi yang cash tadi. Kan hanya pakai 70%, Pak. Iya. Sisanya masih ada 30 juta. Indexing Bapak minusnya 20. Bapak nggak akan stres toh. Ketika dia mantul, Bapak hajar 30 juta di sini. Yang tadinya 1 juta. Satu tick clear, Pak. Nol. Satu tick berikutnya cuan, Pak. Cuan, cuan dari 30 loh. Bukan dari yang 1 juta, dari yang 30. Nah, ini kenapa tadi ada cash. Ada, saya banyak mengajarkan teori 135 untuk di bid over, yaitu nanti materi terpisah lah. Oh, nanti seri berikutnya. Nah, materi terpisah lah. Gitu, jadi sebenarnya di saham itu ya hanya kita harus menyikapinya seperti apa. Jadi pada posisi minus pun, sebenarnya kan bisa kita sikapi tuh. Kayak tadi saya bilang, Bapak sudah minus 20%. Ketika dia mantul ke 12, bisa apa ke dari 20% ke 17. Wah, confirm nih, ke 6, minus 16. Udah pasti confirm mantul. Udah nih. Masuk ya. Hajar 30 juta. Teknik ke bom, Pak, kita sebutan kita. Teknik ke bom di situ. Jeder, kita hajar 30 juta misal atau 10 juta lah, enggak usah 10 kali lipatnya lah, 10 juta aja. Satu tik berikutnya dari minus 15% lebih, Pak. Itu sudah nol, Pak. Karena kita hajar itu 10 kali lipat dari ngebomnya. Betul, Pak. Besar gitu. Biasa kita main 10 misalnya 10 lot, 10 lot, 10 lot, di sini kita hajar 100. Itu kan sebenarnya kan hanya teknik perhitungan saja, Pak. Tradingnya seperti itu. Nggak ada mistis dan lain-lain gitu. Tuh, teman-teman ada tips baru tuh dari Mas Imawan ya. Jadi tadi itu diversifikasi disebar ya, risiko disebar. Risiko disebar 50 saham. Karena saya mau gajian tiap bulan, Pak. Yeah. Jadi nggak mau deg-degan tiap hari. Oh gitu. Jadi kalaupun ada satu yang nyungsep, nggak masalah buat begitu udah mantul di bom dengan bom, 30 juta. Betul, Pak. Selesai, Pak. Bapak bahkan bisa dapat cuan 30 kali lipat dari yang Bapak pasang. Dari yang hilang tadi ya. Iya. Gitu. Tulal. Teori baru lagi nih. Baru lagi. Mesti coba. Cobalah, coba. Dan benar ya, itu bikin hidup tenang ya. Betul, Pak. Dibanding yang sebelumnya tadi yang jadi scalper gitu. Iya. Ya. Kenapa? Saya setiap habis trading sama teman-teman malah ngopi, Pak. Kita nggak ngomongin saham. Gitu. Grup kita ketika kita nggak trading itu ngomonginnya aneh-aneh, Pak. Makanan, tempat hiburan. Nggak ada tuh yang ngomongin besok saham gimana nih? Atau gua boncos di sini. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya? Ada. Walaupun itu ya resiko masing-masing. Dan kemana kita harus mencari jawabannya? Ke money management. Silakan sharing. Kenapa? Kita tidak bicara angka, tapi kita bicara apa yang uang ini harus diapakan. Harus seperti apa. Karena sebenarnya ada celahnya, Pak. Saham itu kan bergerak naik dan turun. Nggak ada saham yang gini terus. Iya. Kecuali 50 di sini. Atau 50. Itu pun dinego masih bisa. Masih bisa, ya. Kecuali kalau perusahaan udah tutup. Betul. Lain soal. Atau di delist dari bursa. Dari listing. Lain lagi, ya. Jadi yang penting itu ya, bahwa trading for living dari trading itu ya sangat memungkinkan ya. Memungkinkan sekali, Pak. Masih memungkinkan. Ya. Jadi teman-teman yang mau trading for living itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Betul. Asal ya, tadi ya, ya. Tahu ilmunya, tahu strateginya, ya. Dan yang penting ya exit plan-nya tadi ya. Betul. Aduh. Ini juga IT, Pak. Ya. Mungkin ada screener-screenernya dia yang bagus. Bikin itu nggak? Screening, oh, enggak, screening saham enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Itu enggak. Malah justru kalau untuk screening dan lain-lain memang karena saya lebih ke karakter sahamnya, berarti lebih ke market movernya atau market makernya. Buat saya itu enggak terlalu enggak terlalu menjadi patokan, Pak. Jadi rata-rata itu sebagai apa ya,
pendukung aja nih, gitu. Oh, market makernya mainnya seperti ini, jumlah lotnya seberapa. Kenapa itu saya harus lakukan? Karena misalnya, berarti lotnya jangan melebihi sekian ketika kita misalnya main besar, gitu. Jadi, itu yang memang saya harus analisa dan lain-lain, gitu. Tapi, technical itu buat saya di situ nggak terlalu saya pakai lah. Hanya tambahan aja. Iya, hanya tambahan. Tapi untuk teman-teman technical analisa dan lain-lain itu wajib dipahami. Fundamental dan lain-lain itu wajib. Wajib Pak. Dipahami. Ya. Wajib Pak. Karena walaupun kita dalam keseharian bisa pakai teknik yang lain. Betul. Ya. Nah, ini kan sebenarnya yang saya bilang tadi, bursa itu dinamis, bursa itu kita yang harus dinamis dengan bursa gitu. Artinya kita nggak bisa tuh bursa mengikuti kemauan kita, harga segini. Gua maunya segini. Gua maunya segini, belum nyampe turun tetap ngotot Pak harus ke atas kan gitu. Akhirnya ditunggu sampai besok pun enggak akan selesai itu gitu. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya lebih kalau buat saya Pak di Logicuan itu trading itu memang lebih ke psikologis, Pak. Lebih ke psikologis. Yang lain itu sekarang coba yang namanya averaging down. Kalau Bapak enggak punya secara psikologis itu kan berhubungan sekali Pak, averaging down, cut loss, itu kan berhubungan sekali psikologis, sama ya. Psikologis. Yeah. Udah kalau ya kita jujur aja lah, nggak ada tuh udah hitungan harga, angka dan lain-lain. Ketika harus cut loss dan averaging, mungkin averaging masih ada hitungannya, kita tapi ketika cut loss kan susah Pak. Yeah. Nah yang ketiga Pak, top up, ini psikologis juga Pak, sejauh mana teman-teman mau survive. Kalau saya dulu aset Pak masuk. Saya harus mengorbankan aset untuk masuk hanya untuk averaging misalnya. Iya, dengan cara top up karena sudah habis. Sudah habis. Karena menurut saya, oh saya nggak bisa nyerah. Bukan karena harga ya Pak. Bukan kayak saya mempertahankan harganya harus sekian, tidak. Tapi saya meminimaliskan kerugiannya. Seperti apa ya? Berarti saya harus top up. Saya harus beli bawah atau langsung keluar. Beli bawah sedikit kita bisa langsung keluar kan gitu. Atau 1-2 tick aja yang penting berkurang gitu. Tapi itu tadi kayak ngebom misalnya, kita ruginya sekian, kita 10 kali lipat masuk, naik satu aja sudah bisa keluar gitu. Nah itu makanya buat saya nomor satu, how to be prepared diri kita. Makanya psikologis buat saya nomor satu Pak. Kalau belum siap jadi trader, belum siap ngelihat minus, hanya siapnya ngelihat plus. Udahlah, udah nggak usah jadi trader lah, itu ngepet aja mungkin lebih baik gitu. Karena memang realitanya nggak seperti itu Pak, karena memang trading itu nggak selamanya nggak seindah yang dibayangkan. Kita harus siap dengan situasi-situasi seperti itu Pak. Untuk melatih psikologisnya ada ininya nggak, ada tekniknya nggak, atau itu berdasarkan ini aja? Ya sebenarnya waktu. dengan mendistribusikan tadi sudah itu salah satu satu cara Pak. Itu memang pengaruh banget ke pengaruh ke psikologis ya, pengaruh sekali Pak. Jadi makanya saya bilang tadi, mohon maaf nih, banyak di grup saya itu member yang paling hebat, paling jago itu semua ibu-ibu Pak. Oh gitu? Iya. Bapak kalau nanti masuk perhatikan. Malah ibu-ibu yang jago? Malah ibu-ibu. Kenapa? Mereka itu cuek. Oh. Cueknya, ya suruh masuk, ya masuk. Saya keluar, ya keluar. Sudah, that's it. Tapi kalau yang, mohon maaf nih, agak-agak mau riset lagi, ini lagi. Makanya saya menyebutnya konsep gelas kosong Pak. Ya, gelas kosong lebih gampang isinya. Lebih gampang isinya ketimbang punya punya metode tertentu sebelumnya yang memang belum mau ditinggalkan. Ya itu agak susah. Kayak contohnya gini, kok saham begini disuruh masuk? Mereka hitung dulu nih. Pakai rumus-rumus. Pakai rumus dulu mereka ini. Nggak kebagian Pak. Yang lain tuh pada cuan Pak. Iya. Udah kelamaan. Ya. Kelamaan gitu kan. Karena butuh waktu 1-2 mungkin 1 jam gitu. Itu udah take profit gitu kan. Nah, di situ kan berpotensi kita nggak dapat profit gitu. Jadi nggak tahu itu dalam keadaan itu malah positif ya. Malah kayak positif ibu-ibu tadi ya. Betul. Dia nggak tahu, ikutin aja apa instruksi. Iya, makanya di logik cuan kan saya selalu bilang kita cuan dulu baru belajar. Ada saat-saatnya belajar Pak. Ya tadi di money management saya sering juga ada IG live, ada streaming live di grup juga. Mereka sharing tuh antara satu dengan yang lain, itu memberikan advice, oh seperti ini, oh seperti ini. Akhirnya apa? Mereka juga paham, Pak. Oh, karakter saham ini mah saya tahulah kalau ini segini nanti juga segini gitu. Kayak gitu-gitu jadi hal yang biasa tuh. Nah, ketika karena memang
mungkin saya kan juga banyak kawan yang punya cukup pengetahuan tentang dunia saham, keuangan. Ya sebenarnya institusi keuangan semua melakukannya, Pak. Iya. Mendistribusikan, Pak. Iya. Itu kan teori basic. Berarti gitu. Kan kalau kita sebagai retail hanya gak memilih mau. Dua saham, konyol nggak, Pak? Konyol dong, iya. Bapak lebih paham lah, ini orang keuangan kan. Ya karena itu teori mendasar sih, bahwa risiko itu harus didistribusi gitu. Jangan, don't put all your eggs in one basket. Gitu. Kan, kalau yang mau masuk pasar modal, teori itu harus dipahami itu. Jadi jangan taruh telur di satu keranjang yang sama lah. Kalau jatuh keranjangnya, habis kan kita? Habis semua. Habis kita. Jadi taruh di beberapa tempat. Menarik tadi ibu-ibu itu yang mungkin nggak tahu apa-apa tentang saham, tapi karena ngikutin Mas Himawan malah cuan gitu. Betul, Pak. Sementara betul. Bapak-bapak yang sok jago, yeah. Yang mungkin sok pintar gitu. Akhirnya nyerah juga kok, Pak. Pakai analisa-analisa segala malah ketinggalan kereta gitu. Yeah. Akhirnya nyerah juga. Akhirnya nyerah juga. Dan nyerah itu juga. Dan itu mereka yang memproklamirkan itu rata-rata di grup. Memang harus saya tinggalkan itu gitu. Di teori-teori lama ya, udah tinggalin. Tapi gitu. Juga nggak begitu juga, Pak, sebenarnya. Rata-rata mereka pada mixing tuh, Pak, dengan keyakinan mereka yang sebelumnya, ilmu mereka yang sebelumnya. Ini juga sebenarnya cukup bermanfaat karena mereka juga sebelumnya kan punya ilmu, gitu. Ya. Punya guru tapi, yang lain. Iya, tapi kalau ibu-ibu ini kan lebih mudah karena memang dari nol gitu dari kan, nol, Pak. Ya. Dan resistennya tuh belum ada gitu. Jadi semua member tuh praktis hanya ngikutin instruksi Mas Himawan. Iya. Itu ada patokan harganya nggak? Masuk di harga pembukaan atau sudah naik berapa? Nggak ada. Jadi kita live saat open market jam 9 teng. Di situ saya udah mulai tuh. Ayo masuk saham A atau ya udah yang udah take profit tadi itu kan udah kemarin kita beli gitu. Dapat. Langsung. Dapat. Jadi kalau opening rata-rata sih 5 menit awal itu, kecuali IPO ya, Pak. 5 menit awal itu udah rame tuh di grup, cuan ini, cuan ini, cuan ini. Dan itu bisa 10 menit awal itu bisa 15 sampai 20 emiten. Karena kita sebelumnya udah punya, Pak. Gitu. Nah, itu juga kalau untuk yang instruksi langsung seperti scalping, ya itu juga saya lakukan gitu. Ayo masuk di sini yuk. Nah, cuman kadang-kadang kan kecepatan orang mencet handphone itu kan lama itu. Misalnya Mas Mir ngomong masuk di sini. Mereka ternyata masuknya udah harganya udah terbang 5% gitu. Itu gimana? Biasanya sih kita nggak kejar, Pak. Nggak kejar. Jadi ada rata-rata nggak? Berapa masuk di naik berapa? Ya. Kalau sudah lebih di situ ya udah tinggalin gitu. Jadi rata-rata yang kita masuki adalah saham-saham sideway, Pak. Sideway. Iya. Tidak bergerak, pergerakannya tidak terlalu ekstrim. Saya kasih range biasanya. Oh, itu menarik. Oke, masuk ya di 101 sampai 104 misalnya. Ada range harga. Ada. Rata-rata mereka masuk, ya kalau lebih dari itu resiko masing-masing. Kalau berani ya. Kalau berani ya silahkan. Silakan, gak ada masalah sih. Tapi rata-rata yang ketinggalan pun, Pak, malah cuannya lebih banyak, Pak. Kenapa, Pak? Karena kita yang di bawah, 2-3 tick itu sudah keluar. Sudah keluar, iya. Ya, nah, mereka itu yang nggak kebagian, mereka ambil atas. Ditungguin sama mereka, Pak. Sampai atas lagi, sampai mentok. Ternyata arah, mainnya gitu. Misalnya besok dia, saham itu. Plus, langsung terbang dia. Mereka take profit 7%, 8%. Yang ini udah, ya memang rezekinya masing-masing, udah gitu aja. Ada minimum ini nggak? Pokoknya kalau udah 1% jual. Nggak ada sih, cuman gitu, nggak ada. Cuman saya mendisiplinkan teman-teman waktu awal-awal grup ini dibentuk, itu saya berikan aturan 2-3 tik keluar, Pak. Oh, 2-3. Iya, kenapa, Pak? Saya melakukan itu karena saya pengen teman-teman punya ukuran. Sebenarnya 2-3 tik itu sudah cuan. Terserah mau take profit kalau waktu itu iya, Pak. Kamu harus take profit di situ. Selama 2-3 bulan kalau nggak salah. Kesininya kan mereka sudah terbiasa, Pak. Mereka udah terpola. Iya, sudah terpola ketika misalnya, "Loh, kok udah di TP? Udah Om, segini cukup kok." Oh, gitu. Iya, rata-rata begitu. Tapi kalau ketika 2-3 tik dan agak cepat keempat, kelima, kenapa enggak kita tungguin sampai atas, kan gitu. Ini kan berlaku untuk saham-saham yang agak lama, Pak. Ngapain kita lama-lama, ya sudahlah, 3 tik sudah cuan, ya sudah keluar. Gitu. Ada beberapa memang tipikalnya memang murni scalper gitu. Mereka masuk langsung 3 tik, pasang auto sell, bet, udah hilang. Jadi cuma berapa detik cuan tuh, Pak. Gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Ngobrolnya kayaknya nggak habis-habis. Kayaknya kita perlu bikin sesi kedua nih. Silakan. Bisa ya?
Monggo Pak, silakan Pak. Banyak banget nih teori praktis yang bisa diikutin teman-teman nih. Jadi silakan. Terima kasih sekali lagi nih Mas Imawan Susanto dari Loji Cuan. Trader beneran ini. Jadi kalau teman-teman ingin jadi trader beneran, ikut di Loji Cuan. Ya, silakan. Tinggal ikut di, bisa follow Instagramnya atau Telegram ya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mas terima kasih Pak, terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Ya. Salam sehat buat salam teman-teman. Salam sehat buat semua. Ya. Demikian teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya.